place is very historical with beautiful surroundings. Moke Village is recognized for its beautiful environment, such as letting water and fast tours. This waterfall is located in Sukhumvu Village, South District. This waterfall is about 100 Sapit Tournament is an annual event where a contest for group photos and other prizes is held. Tiba lapar dan galak. Ini apa? Ini tahunya. Terus buah potongnya dan ayam geprek sambal mangga. Mantap. Dimulai dari appetizernya tahu geprek. Ya. Appetizernya tahu geprek. Main course-nya ayam geprek sambal mangga. Kemudian dessert-nya buah potong. Lengkap. Selamat makan.
Dan satu lagi, ini adalah tipe hotel yang aku suka banget. Pertama, stylenya dia more youthful ya. Kemudian kamar mandinya bentuknya tabung seperti ini. Nah, itu kan so mengingatkan aku akan ini apa namanya kamarku waktu di Prancis dulu gitu. Nih, jadi simpel banget ketika kita masuk cuci tangan gitu kan. Kemudian di sini kamar mandinya yang dia tuh sliding door gini. Oke, ada kamar apa namanya? Ada shower, kemudian tempat sampahnya di situ ya sebenarnya di sebelahnya. Kemudian ada ini minimalis banget. Terus ada sofa. Ya, ada sofa di sini. Terus dia request twin bed gitu kan kayak gini. View-nya tuh sebenarnya bagus. Yang saya suka di sini view-nya tuh adalah gunung. Jadi di sana tuh kayaknya Badung gitu kan. Terus habis itu waktu saya datang ke sini malam-malam jadi ngelihat di sana tuh kayak kelap-kelip gitu. Dan waktu pagi hari tuh bagus banget. Karena kayak ada sunrise-nya gitu, bagus banget. Sebenarnya ini view-nya bagus gitu. Ya, oke, okay, dan kebetulan sama ijo-ijo gitu. Dan ini saya pesannya di Pop Hotel Singaraja ya, dengan motonya adalah simple, friendly, and cozy. Gue banget ya. Well, enggak sih. Oke. Okay. So, satu malam di sini sayang banget, harusnya saya extend di sini tapi mencoba di hotel lainnya ya, karena hotel lainnya tuh lebih dekat dengan tempat ujian gitu. Well, anyway, kalau misalnya saya ke Singaraja, I will recommend this place ya, karena satu selain kamarnya juga cozy gitu kan. Yang kedua adalah dia deket banget sama pantai, jadi kita bisa apalagi dengan pelabuhan yang lama ya, ex pelabuhan Singaraja gitu, jadi kita bisa beraktivitas di sini gitu kan. Terus ada kano juga, jadi intinya di sini keren deh gitu. Very recommended to stay at the Pop Hotel Singaraja gitu, atau sekarang namanya Singaraja Hotel gitu. Terus habis itu warnanya sangat cheerful ya, hijau neon gitu kan, karena itu adalah salah satu tipikal dari Tausiah Management ya, orange, kayak yang Haris tuh orange, yang Pop Hotel tuh hijau gitu. Oke, thank you, see you, time to check out. Kamarnya Wiro Sableng. Si, kamarnya Wiro Sableng.
kasih mau di tukang ya. Oh, ambil. Tarangkan.